Ungkuk juruk apa? Ungkuk juruk jerung? Ungkuk juruk jerung 100 apa begitu kah? Itu bahasa apa guys? Jadi kalau bisa kan teman-teman bantu saya guys. Apa bahasa tuh? Menarik juga tuh, dengar tuh. Assalamualaikum sampurasun kumahada manggut people. Sarang udah jeng sumping ke channel Abdi Sabiditi dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Sewelut TV. Dan judul daripada videonya adalah viral kalimat pinjam dulu 100 meracuni para pembalap MotoGP Mandalika. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini good people. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channel Semelut TV guys. Dan jangan lupa bergabung dan dukung juga channel saya guys. Semoga-moga teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Nah guys, bagaimana nih kalau sampai pembalap MotoGP Mandalika turut dihasut, diracun dengan kalimat pinjam dulu 100 guys yang sekarang ini saat ini lagi viral guys di mana-mana, sama ada di FB, di TikTok dan juga YouTube. Ada aja kalimat pinjam dulu 100. Nah, kali ini kita akan nonton isi kandungan video ini. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini sepenuhnya seperti apa. Let's go people. 1 2 Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu. Wede. Pinjam dulu 100 guys, agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100 guys. Waduh, ini kalimat yang saat ini lagi viral nih, dimana-mana kita nonton TikTok. Cukuruku ambuk jarum. Balap MotoGP Mandalika ketularan netizen Indo dengan kata-kata pinjam dulu 100 dan curukuk empuk jeruk. Empuk jerung. Sejumlah pebalap MotoGP mulai melakukan sesi pengenalan lintasan di sirkuit Mandalika pada hari Kamis 12 Oktober 2023 pada sore hari. Pemandangan menarik terjadi pada sesi familiar track para rider peserta Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 pada Kamis 12 Oktober 2023 siang menuju sore waktu Indonesia Tengah. Saudara, siang hari di sekitaran lokasi Pertamina Mandalika di sirkuit Lombok, Nusa Tenggara Barat memang cukup panas dan terik. Langit bahkan terlihat sedikit berawan dan angin pun minim bertiup. Tak heran apabila sesi familiar track ini dihiasi oleh beberapa pemandangan menarik, perihal para pebalap yang berkutat di tengah panas teriknya cuaca. Contohnya seperti rider Moto2 Manuel Gonzalez. Dan seperti lainnya yang mengelilingi trek Mandalika menggunakan payung supaya terhindar dari terik panasnya Mandalika. Ia malah menggunakan topi caping yang sering digunakan petani di sawah. Topi Luffy lagi guys, motornya. Topi Luffy, One Piece-nya topi lagi, topi jerami. Menggunakan kacamata hitam, dia bersama krunya nampak antusias mengikuti sesi familiar trek ini. Rider Moto2 Alonso Lopez nampaknya juga terlihat sedang asyik berfoto menggunakan topi caping yang ia gunakan. Oh, ini rupanya topi caping nggak kalau dipanggil di Indonesia. Dia berfoto bersama warga lokal menggunakan topi caping tersebut. Ia juga terlihat sedang asyik berfoto di depan pedok mereka dengan menggunakan topi caping yang ia pakai. Luffy. Tak ingin capek berjalan keliling sirkuit Mandalika, rider MotoGP Alex Rins malah asyik menggunakan skuter keliling sirkuit Mandalika untuk sesi familiar track ini. Sebagian besar akun Instagram para pebalap juga dibanjiri komentar warganet plus 62 atau Indonesia. Salah satu kalimat yang sering ditulis warganet di dunia maya adalah candaan kalimat pinjam dulu 100. Pinjam 100. Kalimat pinjam dulu 100 kini menjadi trending di kalangan warganet. Bahkan ikut menular ke pebalap MotoGP Mandalika. Nah, ini yang menarik banget guys. Salah satunya pebalap Ducati Francesco Bagnaia yang mengucapkan kalimat candaan biar balapan mulus pinjam dulu 100. Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @francescobagnaya63_. Tidak hanya Bagnaia, pebalap Aprilia asal Spanyol Maverick Vinales juga ikut ketularan dengan candaan warganet Indonesia, pinjam dulu 100. Ya, justru menuliskannya lebih dahulu lewat unggahan status Instagramnya @maverick12official pada Kamis 12 Oktober 2023. Dalam unggahan Instagram pribadinya, dia berfoto dengan penjual topi caping sambil menuliskan caption, cukurukuk empuk jeruk, or boleh pinjam 100?
tulis pebalap tersebut sambil menambahkan emoji tertawa. Unggahan itu pun dikomentari lebih dari 6.500 akun. Hanya menuliskannya dalam Instagram, namun rider Aprilia tersebut juga begitu fasih mengucapkannya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi. Mantap, mantap, mantap. Apa maksud tuh guys? Ah? Ungkuk juruk apa? Ungkuk juruk jerung apa? Ungkuk juruk jurung 100 apa begitu kah? Macam itu bahasa apa guys? Jadi kalau bisa kan teman-teman bantu saya guys, apa bahasa tuh menarik juga tuh dengar tuh. Coba komen di ruangan komentar di bawah guys, nanti kita bisa bertukar-tukar nama atau kalian sudi mengajar saya bahasa itu apa, bahasa Jawa atau Sunda gitu. Ungkuk juruk apa jurung gitu. Waduh guys, pusing saya. Nanti coba teman-teman bantu saya guys, komen di ruangan komen di bawah apa yang diucapkan tuh terlalu laju untuk saya dengar guys. Ulang-ulang pun dengar itu juga, ungkuk juruk jurung jurung saya dengar. Jadi kalau bisa teman-teman bantu guys ya. Jadi apa pendapat teman-teman dengan video ini guys? Kalau menurut pendapat saya pribadi guys, ini sesuatu vibes positif lah. Vibe positif yang kita boleh tularkan ke dunia ini guys, agar semua orang sentiasa menjadi positif gitu. Walaupun kata-kata candaan itu yang pinjam dulu 100 itu kan, itu sebenarnya mencerminkan sesuatu yang kalau kita tengok kan orang luar tertarik mbak mau belajar dengan budaya gitu ya, budaya bukan budaya saja bahkan bahasa gitu, jadi itu akan lebih mendekatkan, mengeratkan silaturahmi yang sudah ada ataupun baru mau terwujud gitu. Itu kalau menurut pendapat saya lah, dan itu adalah sesuatu yang bagus kalau menurut saya. Nah jadi inilah, sampai di sini saja video ini pada kali ini. Moga teman-teman yang menonton, orang-orang baik yang menonton ini berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai part di sini. Kalian memang awesome. Terima kasih saya ucapkan. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton Good People. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.